Hai hai hai, jadi hari-hari ini aku tuh lagi sibuk banget ngerjain tugas kuliah sampai lupa buat ngejaga kulit wajahku. Karena ribet banget gak sih? Dari mulai harus apply ke wajah, terus nunggu kering, nyita waktu banget. Eits, tapi sekarang aku punya solusinya. Ini tuh rekomendasi dari sahabatku si pecinta drakor. Lucu banget packagingnya, terus wanginya tuh enak banget. Cara pakainya tuh tinggal dioles-oles ke muka sampai rata. Terus dia tuh multifungsi banget, karena bisa buat bibir juga. Tuh, udah deh beres, cepet banget kan? Selain pemakaiannya yang tidak menyita waktu aku, muka aku tuh jadi nggak kering, pokoknya nyaman banget di muka. Terus, moisturizer ini tuh mengandung blue light protection, jadi nggak usah khawatir kalau main gadget lama-lama. Nah, ini tuh produk terbaru dari Baby Pink Skincare, yaitu Bring Me Moisturizer. Dan ini tuh moisturizer stick pertama yang ada di Indonesia loh. Sebagus itu karena mengandung adenosin, sodium hyaluronat, dan masih banyak lagi. Manfaatnya diantaranya membantu melembabkan kulit wajah, bibir, dan sekitar leher. Terus menyamarkan garis halus juga. Nah ini aku siap-siap mau berangkat ngampus. Gak lupa aku bawa Bring Me Moisturizer karena gampang dibawa kemana-mana. Produknya ada di keranjang kuning aku ya. Dadah!